Tapi lihat juga data di negara, jauhnya kita daripada Allah Taala. Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Fathul Wathaq, kitab induk dalam mazhab Syafi'i, dia mengatakan jika sekiranya Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya adalah pada malam 21 hari bulan Ramadan. Baru ni awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu. Jadi malam kemarin, malam semalam, bekas malam, malam kemarin, menurut satu pandangan Imam Syafi'i, itulah Lailatul Qadar. Sebab nak tentukan penentuan Lailatul Qadar ni juga tengok kepada malam ganjil dan penentuan awal Ramadan. Jadi alhamdulillah kita rasa seronok, rasa macam ada orang masuk rumah kita, ada orang melintas-lintas rumah kita. Nah, rasa nak bangun, nak bangun semayang, kita duduk semayang gawai pun seronok rasa. Biasa letih, benar, ngatuk. Lepas tu ada tanda. Nah, lepas daripada kita buka, kita mandi, kita terawih, kita tadarus, kita bangun kiamul lain ataupun nak bangun sahur, rasa gengar badan. Nah, kita baca Quran, kita rasa syahdu. Macam alhamdulillah, dapat. Kata ulama, minimal yang terlepada tu beriman dengan Allah. Termasuklah wanita yang datang bulan, walaupun dia tak semayang, dia hidang makanan untuk suaminya, untuk anaknya, orang tu dapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man fattara sha'ima falahu ajrun mithlu sha'imi." Barang sesiapa yang beri orang makan, membuka ke bagi iftar atau bersahur, dia dapat pahala sebagaimana orang tu yang berpuasa. Jadi untungnya seorang isteri, seorang ibu, seorang wanita, kalau dia datang bulan, dia tak puasa, suami dia puasa, anak-anak dia puasa. Kalau anak ada 3, suami seorang 4. Jadi 4 orang yang berpuasa, dia beri makan, dia walaupun tak puasa, tak mampu puasa datang bulan, dia dapat 4 pahala puasa. Oh iya. Jangan kata siaran kami ustaz.